Selamat datang ke modul yang keempat. Pada modul yang ketiga, modul yang lepas, kita lebih belajar tentang senaman kardio. Jadi untuk modul empat ni, kita akan lebih fokus kepada senaman otot, senaman bebanan, senaman rintangan, resistance training. Dan kalau anda tengok kepada health related fitness, untuk otot ni ada dua jenis. Satu adalah strength ataupun kekuatan, dan ada endurance. Erti kata yang mudah, strength ni berkait rapat dengan kekuatan, berapa berat anda boleh angkat bebanan tersebut. Manakala endurance ni adalah ketahanan, berapa lama anda boleh mengangkat ataupun mengulangi sesuatu aktiviti fizikal. Sebelum kita teruskan dengan topik untuk video ini, iaitu konsep pembinaan otot, saya nak anda belajar terlebih dahulu tentang anatomi manusia. Untuk topik tersebut, saya tidak akan cover dalam modul ini kerana pada pendapat saya, itu adalah sesuatu perkara yang lebih sesuai untuk anda belajar dengan sendiri, mengikut pace sendiri dan lebih mudah untuk anda memahami. Jadi, apa yang saya nak anda tahu terlebih dahulu sebelum anda teruskan dalam modul ini, pertama adalah anatomi otot. Dalam badan manusia terdapat dalam 600 jenis otot, tetapi anda tidak perlu ketahui semuanya, hanya kumpulan otot utama ataupun major group muscles lazimnya yang sering digunakan dalam senaman. Contohnya bicep, tricep, trapezius, latissimus ataupun lats, quads, hamstring. Seterusnya, tahu serba sedikit tentang struktur otot tersebut, terutamanya di mana otot tersebut bermula dan berakhir, macam mana aliran otot tersebut ataupun arah muscle fiber, urat otot. Okey, kita akan mengambil contoh otot bicep, okey, yang akan bermula pada coracoid process untuk kepala long head dan supraglenoid tuberosity untuk short head. Okey, saja je, anda tak perlu tahu pun nama-nama tu, just anda perlu tahu di mana dia bermula, apakah arah otot tersebut akan pergi dan ke mana dia akan bersambung. Okey, untuk otot bicep tadi bermula daripada atas ni, memanjang ke bawah dan akan bersambungan pada tulang radius. Jadi apabila dia bersambung dengan tulang radius ni, apabila otot ini mengecut ataupun memendek ataupun contract, dia akan tarik bersamanya tulang lengan ni, iaitu tulang radius. Jadi apabila pergerakan itu menggunakan otot bicep, dia akan kelihatan seperti ini, okey? Bicep flexion. Okey, satu lagi topik untuk anda belajar adalah nama terms untuk pergerakan. Seperti apabila saya tarik macam ni, ini dinamakan sebagai flexion. Kalau saya extend lagi, itu dinamakan sebagai extension. Okey, dan anda perlu tahu di hadapan adalah anterior, ke sisi adalah lateral, ke belakang adalah posterior. Okey, walaupun terms ini adalah medical terms secara lebih spesifik, tetapi ketika dalam senaman pun, nama senaman itu pun akan menggunakannya. Ya, jadi apabila saya bercakap lateral deltoid raise ataupun lateral delt raise, mungkin anda boleh bayang lateral angkat ke sisi, deltoid adalah otot bahu ni, jadi lateral delt raise adalah pergerakan angkat bahu ke sisi untuk otot deltoid. Itu sebenarnya fungsinya kenapa anda perlu belajar tentang anatomi otot ni. Okey, bahagian yang seterusnya, macam mana otot ini boleh terbina, macam mana otot ini boleh menguat, membesar melalui senaman. Apabila anda mendedahkan otot anda kepada stres, stres ini datang daripada bebanan ataupun pergerakan daripada senaman, ia akan menghasilkan koyakan mikro pada otot tersebut dan ini akan mencetuskan reaksi dalam badan untuk proses pemulihan. Jadi ketika ini pelbagai proses yang berlaku pada otot dan sekitar badan, tetapi pada lazimnya ia adalah untuk memulihkan kerosakan ataupun koyakan mikro tersebut. Dan di sini pelbagai bahan digunakan antaranya adalah amino acid untuk repair bahagian tersebut, dan apabila repair, dia bukan sekadar pulihkan semula, tetapi bahagian tersebut, otot tersebut juga akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Untuk bersedia andai kata bebanan yang sama akan datang ataupun untuk bersedia kepada bebanan yang lebih berat. Ini sebenarnya konsep kepada kenapa kita boleh menjadi lebih kuat apabila bersenam, okey? Pada asasnya adalah proses badan kita untuk bersedia menghadapi bebanan yang berikutnya. Tapi macam mana kalau bebanan yang kita terima lebih berat lagi? Proses yang sama akan berulangan
otot kita akan menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih besar, lebih besar. Okey, ini juga dinamakan sebagai progressive overload, di mana lama kelamaan kita akan menambah bebanan dalam senaman untuk memastikan proses pertumbuhan, proses otot menjadi lebih kuat, lebih besar itu berterusan, sebab kita mendedahkannya kepada satu stres yang badan kita tidak biasa. Konsep progressive overload ni sangat penting ketika bersenam untuk memastikan kita sentiasa maju. Okey, itu sahaja sekadar ringkas untuk video permulaan ini. Saya sekali lagi menegaskan anda untuk belajar dengan lebih lanjut pada masa anda sendiri tentang anatomi otot, di mana dia bersambung, apakah aliran otot tersebut, kerana ia akan sangat-sangat membantu ketika anda memahami senaman otot nanti. Dan seperti biasa, saya akan masukkan link kepada rujukan dan bacaan tambahan di ruangan description di YouTube. Jadi kalau anda lihat ni di Open Learning, boleh klik dan buka video ini di YouTube dan pergi ke ruangan description, di mana saya akan letakkan link-link untuk anda belajar dengan lebih mendalam.